yang kata nama YB dicalonkan apa cadangan depan sebagai Menteri Usaha. Kena tanya The Star yang ambil laporan daripada mana. Tak, yang tu YB kena tengok siapa yang buat story tu. Tapi saya ambil kesempatan terus dengan soalan ni. Dalam rekod, saya rasa saya telah dipalitkan oleh rumus. Saya tidak tahu sumber daripada mana, sama ada daripada PAN ataupun daripada pihak lain. Hampir dua kali, termasuk The Star pada hari ini yang kaitkan saya calon pilihan PAN sebagai Menteri Besar. Jadi saya kira ia terlalu keterlaluan, dan dengan ini saya ambil kesempatan untuk menafikan sebarang ikatan. Saya tidak ada sebarang ikatan tersembunyi ataupun yang terzahir secara rasmi dengan PAN, Parti Amanah Negara. Tapi YB, kalau sebuah parti lain mencadangkan ataupun dia melihat YB sebagai seorang yang berkaliber untuk menjadi Menteri Besar, adakah itu salah? Tak, itu pandangan masing-masing. Exactly. Tetapi kita tidak ada kaitan sebab kita masing-masing berada di bawah parti masing-masing. Ya. Dan agak mustahil sebuah parti nak cadangkan orang lain untuk jadi seorang Menteri Besar. Jadi mungkin pun ni, mungkin dia tahu kata dia tidak mempunyai seseorang yang boleh menerajui Terengganu. Kita tidak kata macam tu. Tapi PAN tidak ada kekuatan di Terengganu.